Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pis, salam sedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman kita akan update stok lagi. Tapi ini yang khusus harga yang 2 jutaan ya teman-teman. Di harga 2 jutaan yang udah dapat full set itu unitnya apa saja. 2 jutaan berarti bukan 2 juta pas ya teman-teman. Jadi ada lebihnya. Nah, nanti lebihnya berapa? Kita jelasin satu persatu unitnya apa saja di harga segitu ya, teman-teman. Harga 2 jutaan yang udah dapat full set, yang mentok-mentoknya paling mahal ya 3 jutaan ke atas dikit lah ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Langsung saja sebelum kita simak videonya tentang update stok ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Nanti akhir bulan kita akan undi satu unit senapan angin gratis ya, teman-teman. Entah kapan lagi kita undi belum tahu juga, soalnya ini kita masih nunggu monitor kapan diundi lagi untuk giveaway-nya. Oke, seperti itu, terima kasih. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, stok yang pertama teman-teman, ini kalian dapat harga 2 jutaan dapatnya ini ya teman-teman, Moser OD32 L Max yang single shoot. Ini belum bisa pakai magazine ya teman-teman, masih single shoot seperti ini. Oke, mantap banget Moser OD32 L Max ini ya teman-teman. Untuk harganya, kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya cukup Rp2.150.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau beli paket full set ini harganya cukup menjadi Rp2.850.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir. Mantap sekali itu untuk harganya ya teman-teman. Untuk Moser D32 L Max ini dia menggunakan laras baja, laras L Max sendiri. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 30 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Moser ini menggunakan bahan larasnya bahan baja ya teman-teman, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Di sini pokoknya gak ada ya kaliber yang lebih dari 4,5 mm. Oke, seperti itu ya teman-teman. Memang sekelas Moser Marauder, nah itu enaknya memang buat big game, spesialis big game ya teman-teman. Kalau buat jarak jauh memang agak susah. Nah enaknya memang buat big game, buat jarak ya 30 meteran, buat big game berburu babi itu sangat-sangat oke sekali ya teman-teman. Nah untuk pelurunya yang cocok ini pakainya peluru Barracuda Match, mantap sekali ya teman-teman. Jadi lancip sekali untuk pelurunya. Oke, untuk tabungnya ini dia menggunakan tabung stainless pakai OD32, kapasitas mananginya ini ada di 2700-2800 PSI. Kalau kapasitas tersebut setelah yang paling irit ya paling 30 kali itu udah paling banyak ya teman-teman. Nah memang agak boros, tabung kecil seperti ini memang agak boros ya teman-teman. Nah ini tabungnya banyak dari tabung stainless, mantap sekali. Dan untuk unit ini pun juga udah dilengkapi adanya manometer. Nah ini manometernya pokoknya ada di bawah sini ya, ini manometernya ada di sebelah bawah. Oke, mantap sekali. Dan juga tentunya untuk unit L Max ini dia udah pakai pisir depan sama belakang sini ya teman-teman. Jadi kalau kalian gak punya teleskop ya teman-teman, ini udah ada pisirnya, tinggal setel sedikit-sedikit saja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk chamber Moser, nah ciri khasnya memang chamber Moser kecil seperti ini ya teman-teman. Nah ini juga banyak dari Durel, mantap sekali. Untuk tarikannya menggunakan tarikan grendel, ini ada dua tarikan plus juga udah ada setelan powernya di belakang sini ya teman-teman. Untuk unit yang Moser Elmec ini dia belum pakai magazine, masih single shot seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi kalau yang susah pakai magazine, nah pakai single shot, nah ini rekomendasi banget biar pelurunya gak nyumpel terus menerus ya teman-teman, pakai yang single shot. Oke, mantep banget. Dan untuk triggernya ini udah menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantep banget. Untuk popernya menggunakan popper klasik,
bahannya ini dari kayu mahoni, warnanya coklat seperti ini semuanya. Dan untuk stoknya yang Moser Elmec OD32 single shoot ini ya teman-teman, dia stoknya tinggal 3 unit saja, 2 unit yang pakai chamber merah, 1 unit yang pakai chamber warna hitam. Oke, mantap seperti itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Moser OD32 Elmec ini. Monggo yang berminat langsung aja hubungi nomor admin saya. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, stok selanjutnya ini ada Moser OD32 Uki Ultimate yang pakai magazine ya, mantap sekali. Ini yang menggunakan magazine ya teman-teman, bedanya dengan Elmec tadi ya, ini bedanya tadi tarikannya gradle, ini tarikannya udah pakai transit lever, hanya satu tarikan. Dan untuk unit ini pun juga bisa pakai magazine ya teman-teman. Nah ini bisa single shot seperti ini, bisa juga pakai magazine ya teman-teman, mantap sekali. Nah itu dia bedanya tadi ya teman-teman. Kalau yang magazine ini teman-teman, kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup Rp2.200.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau beli paket full set harganya cukup jadi Rp2.900.000 saja, kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, free peluru satu kalengnya cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali itu untuk harganya ya teman-teman. Nah untuk Moser OD32 magazine ini, dia menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, banyak juga dari bahan baja, pakai OD13, alur 12, panjang laras kurang lebih 60 cm. Untuk kalibernya dia menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman, pokoknya di sini gak ada yang lebih dari 4,5 mm. Untuk Moser memang ciri khasnya kalau pakai tabung kecil seperti ini, dia belum menggunakan serobong ya teman-teman, memang ekstra untuk perawatannya kalau terkena air ya diolesin oli ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah untuk tabungnya dia menggunakan tabung tabung OD32, bahaya dari tabung stainless ya teman-teman. Nah kebiasaan ngomong bocap, nah ini terlanjur ya teman-teman. Nah ini untuk tabungnya menggunakan tabung stainless, bahaya stainless ya teman-teman, OD nya menggunakan OD32, manometernya pun juga udah ada. Nah ini manometernya ada di depan sini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk popernya dia udah menggunakan popper banyak dari kayu mahoni, popernya popper seperti ini semuanya ya teman-teman, popper match atau apa itu ya namanya ya, seperti itu. Untuk triggernya udah menggunakan trigger klasik, udah ada safety trigger juga, kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali itu dia sedikit harga dan juga spek dari unit senapan angin Moser OD32 magazine ini. Kalian minat yang mana? Mau yang pakai magazine, mau yang pakai single shoot, semuanya ready di CV Asodor. Mantap seperti itu, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, stok selanjutnya teman-teman, ini Moser lagi. Ini Moser yang pakai OD38 ya teman-teman. Nah ini tabungnya lebih besar lagi, tabungnya menggunakan tabung OD38 ya teman-teman. Untuk harganya Moser OD38 ini, kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup Rp2.300.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Kalau beli paket full set ini harganya cukup menjadi Rp3.000.000 saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya. Oke, mantap seperti itu ya teman-teman. Nah untuk Moser OD38 ini larasnya juga menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih 60 cm ya teman-teman. Nah kalau yang ini udah dilindungi dengan adanya serobong ya teman-teman. Nah ini udah ada serobong, mantap sekali
serobongnya pakai OD 19 ini kayaknya ya teman-teman. Nah ini udah delunya serobong. Untuk tabungnya dia menggunakan tabung OD 38 banyak dari Dural ya teman-teman. Kalau udah tabung OD 38 memang banyak dari Dural, mantap sekali ya teman-teman. Kalau pakai stainless agak berat, kalau Dural ini dia agak enteng dan juga muat anginnya juga lebih tahan Dural. Oke, mantap seperti itu ya teman-teman. Untuk chambernya mencir khas dari Moser, chamber pakai chamber yang agak kecil seperti ini. Dan untuk bahannya ini juga dari bahan Dural ya teman-teman. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever, hanya satu tarikan. Dan tentunya untuk unit ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya ini ada di depan. Coba saya cek dulu ini apakah menggunakan mini coupler. Oh ya, udah menggunakan mini coupler ya teman-teman. Jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kanan ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di sebelah kanan. Kalian bisa ngecek tekanan anginnya masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa nanti. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk popernya ini menggunakan popper klasik banyak dari kayu mahoni. Popernya warna coklat seperti ini semuanya. Dan unit yang ready ini hanya 3 unit saja. Siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, yang minat Moser D38 magazine ini unitnya ready, tinggal 3 unit saja, siapa cepat dia ya dapat. Oke, mantap seperti itu. Terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, stok selanjutnya teman-teman, ini dia unit senapan angin Meroder OD38 ya teman-teman. Nah ini Moser OD38 juga ada, Meroder pun juga ada di CVA Sodor ya teman-teman. Nah ini kakak beradik kalau Moser ya, memang terbitnya lebih awal. Nah kalau Meroder yang terbaru ya teman-teman, bedanya Meroder memang chambernya dia agak lebih besar ya, mantap sekali. Tapi untuk harganya teman-teman, harganya sama, kalau beli unitnya aja harganya cukup Rp2.300.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Kalau beli paket full set ini cukup menjadi Rp3.000.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali. Untuk Meroder ini dia juga menggunakan laras pilihan dari CVA Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm. Mantap sekali ya teman-teman, pokoknya dari bahan baja pilihan ini ya teman-teman. Udah kita tes juga untuk peluru yang cocok, ini pakainya peluru Hercules. Jadi buat big game ini sangat oke sekali. Moser tadi pun juga menggunakan peluru Hercules. Ini juga udah dilindungi serobong, serobongnya pakai serobong OD19. Untuk tabungnya dia udah menggunakan tabung Dural, banyak dari Dural ya teman-teman. Untuk OD-nya menggunakan OD38. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk manometernya pun juga udah ada. Nah ini manometernya ada di sebelah depan sini, mantap sekali ya teman-teman. Tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever. Untuk chambernya pun juga udah menggunakan chamber banyak dari Dural ya teman-teman. Nah ini masih menggunakan chamber tumpuk, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan, dia udah menggunakan mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk popernya dia menggunakan popper dari bahan kayu mahoni. Ada juga yang warna chamber biru, ada juga yang warna merah gelap seperti ini. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Meroder OD38 ini masuknya yang FX Meroder ya teman-teman. Ya mantap sekali seperti itu. Terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang pengen PCP Jawa, nah ini ada ready PCP Jawa Kar M27 ya teman-teman. Ini tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Oke, untuk harga dari Kar M27 ini, untuk harganya kalau beli unitnya aja harganya cukup Rp2.800.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, STKS sama spare part cadangannya. Ini belum pakai magazine ya teman-teman. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp3.500.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Nah, untuk
PCP Jawakar M27 ini dia menggunakan laras kuningan pakai OD9 ya teman-teman. Nah ini panjang laras kurang lebih 60 cm untuk larasnya dari bahan kuningan. Untuk peluru yang cocok ini pakainya kalau gak salah ya Hercules atau gak Barracuda ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk unit ini larasnya pun juga udah dilindungi dengan serobong ya teman-teman, mantap banget. Untuk tabungnya dia menggunakan tabung OD25, ini banyak dari kuningan juga. Untuk aman anginnya ini ada di 3000 PSI ya teman-teman, itu untuk maksimal segitu. Untuk aman anginnya lagi 2700-2800 PSI ya teman-teman. Untuk unit ini juga udah dilengkapi dengan manometer. Nah ini manometernya ada di bawah sini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk tarikannya udah menggunakan tarikan gradel, ada ini sekitar 5 tarikan dan juga ditambahi dengan lagi adanya setelan power di belakang sini ya teman-teman. Ini masih single shoot, belum pakai magazine, mantap sekali ya teman-teman. Untuk popornya ini banyak dari kayu mahoni atau gak jati ini ya teman-teman. Popornya ciri khas dari car sendiri ya, ini car M27, mantap sekali. Ini nanti kalau beli unit ini pokoknya wah, pasti wah, nanti bilangnya wah ya teman-teman. Nah untuk unit ini pun juga udah dilengkapi dengan adanya pisir ya depan sama belakang sini. Kalau gak punya teleskop, kalian udah dilengkapi dengan pisir depan belakang. Oke, mantap. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Car M27 ini ya teman-teman. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke ya teman-teman, untuk unit selanjutnya yang pengen tabung seamless alias tabung monel dan juga untuk big game bisa angin sampai 5000 PSI ya teman-teman. Nah ini ada ready yang pakai popor AWM seperti ini juga ready, hanya satu unit, ada juga yang pakai popor klasik. Oke mantap sekali ya teman-teman. Untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup menjadi 3 juta rupiah saja, kalian dapat bonus tas, tali sadang, kenal peluru, peluru tes, perdam, STKS ya teman-teman. Untuk unit ini juga belum bisa pakai magazine. Kalau beli paket full set ini harganya cukup menjadi 3.700.000 rupiah saja, kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Nah ini untuk larasnya pun juga menggunakan laras kuningan, panjang laras kurang lebih 60 cm, kalibernya 4,5 mm. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru yang murah meriah, pakai kanon ya teman-teman. Tenang saja buat big game ini sangat-sangat cocok sekali. Untuk tabungnya menggunakan tabung seamless, ini banyak dari seamless atau monel ya teman-teman. Untuk kapasitas aman anginnya ada di 4500 PSI, bisa juga 5000 PSI, bisa juga 6000 PSI, tapi lebih amannya ya teman-teman 5000 PSI, 4500 PSI itu amannya ya teman-teman, mantap seperti itu. Bermain di amannya saja ya teman-teman. Nah untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan gradel dan ada 5 tarikan dan plus ditambahi ada setelan power di belakang sini. Oke mantap sekali ya teman-teman. Nah ini popornya menggunakan popor AWM, bentuk AWM alias ya bentuk kayak sniper ya teman-teman. Nah ini banyak dari kayu jati ini, mantap sekali. Ada juga yang menggunakan popor klasik pun juga udah ada. Ini ada setelan pipinya juga, mantap. Oke seperti itu ya teman-teman, sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin PCP Jawa Seamless ini. Yang berminat langsung hubungi admin saya, stok terbatas. Oke seperti itu, sekian, terima kasih. Oke teman-teman, stok selanjutnya yang pengen gejluk ya teman-teman, ini ada gejluk ready yang pakai OD25, tinggal satu unit saja. Pakai OD22 tinggal ya satu unit saja, yang pakai OD19 pun juga tinggal satu unit saja ya teman-teman. Untuk harganya yang OD25 ya bener OD25 ini ya teman-teman, harganya kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup 2.150.000 rupiah saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, STKS sama spare part cadangannya. Kalau beli paket full set harganya cukup menjadi 2.850.000 rupiah saja. Kalau yang OD19 harganya kalau beli unitnya aja 1.950.000, kalau beli paket full set berarti 2.650.000. Kalau yang OD22 kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup 2.000.000
Rp50.000 saja, kalau beli paket full set Rp2.750.000 ya teman-teman. Bentuknya seperti ini semuanya, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk gejluk seni pergan ini dia menggunakan laras kuningan, panjang laras kurang lebih 60 cm ya teman-teman. Nah, ini paketnya UD9, ini kelihatan pakai laras banyak dari kuningan, mantap sekali. Untuk peluru yang cocok ini pakainya Hercules ya, terbaru ini gejluknya pakainya peluru Hercules, mantap sekali ya teman-teman. Untuk tabungnya menggunakan tabung UD25, ini tabungnya banyak dari kuningan, mantap sekali ya teman-teman. Ini bisa diisi menggunakan pompa PCP, bisa juga digejlukan ya teman-teman, digejluk tinggal digejluk pokoknya ya. Untuk manometer pun juga udah ada. Nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini. Untuk tarikannya ini tarikan gradial ya teman-teman, ada 7 track, mantap sekali. Tidak ada setelan power tapi tarikannya ini 7 track, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk popernya menggunakan popper dari bahan kayu mahoni, warnanya seperti kayu sono ya teman-teman, tapi ini bahannya dari kayu mahoni. Oke mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari gejluk seni pergan ini. Oke sekian, terima kasih. Oke ya teman-teman, itu dia sedikit update stok dari harga unit 2 jutaan rupiah saja ya teman-teman, yang udah dapat full set dan juga unitnya aja, beli unitnya aja pun juga bisa. Oke mantap, seperti itu yang ready. Sekarang ada yang terbaru, ada PCP Jawa seamless pun juga udah ada ready kembali. Oke itu dia sedikit update stok kali ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saatnya kita akhir dulu perjumpaan kita di video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan juga bahasa yang kurang enak dari saya, mohon maaf. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu topi, salam cedor dari CVS Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Sodor.